Roy, bangun Roy. Roy, bangun demi cinta kita, Roy. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Pemenangnya adalah makasih ya, Mit. Ini semua berkat lo. Ya iyalah. Selamat ya. Kamu itu emang bener-bener jagoan di hati aku deh. Iya, Bella. Apa sih yang gak buat kamu? Ah, lebay lo. Kok bisa gue kalah masih krem ya? Pakai perut gue mules lagi. Ini pasti ada yang gak beres nih. Ya, Babe, nih perkenalin Bella, pacar Aye, cantik kan? Kagak heran deh kalau si Roy itu sampai keblinger sama lu. Lu cantik banget. Babe bangga sama lu. Lu ternyata bener-bener laki-laki tulen. Abah, ngomong apaan sih? Di depan Bella malu ngomong kayak gitu. Mau, Aye ambekin lagi, mau? Iya. Udah. Ampun. Tobat. Kagak enak diambekin dulu. Kan si Roy emang bener lagi-lagi tulen dari dulu sampai sekarang. Ya kan, Roy? Aduh, om sama tante lucu ya. Lah, dikata kita ondel-ondel lucu. Emang ondel-ondel. Emang titisan ondel-ondel kan, Be? Tuh badan aja kayak ondel-ondel. Wah. Songong nih anak. Mulai songong lho, Mbak Be. Aku dari awal pertama aku masuk kuliah. Ya gitu deh. Ih, kamu tuh kenapa sih nggak dari dulu aja kenalan sama aku? Pengennya sih dari dulu. Cuma udah keduluan tuh sama Sulman Kodok. Kermi. Kamu mau apa lagi sih? Bukannya kamu udah kalah ya? Dan kamu harus terima dong konsekuensinya. Bela saya. Kondisi aku tuh kemarin lagi gak fit. Dan gak terhormat banget dong kalau si Kermi ini menang di atas penderitaan orang lain. Maksud lo? Gue nantang lo buat tanding ulang. Aku gak setuju. Loh, berarti pacar kamu ini pengecut dong. Oke, siapa takut? Oke, besok gue tunggu di tempat kemarin. Dan jangan pakai telat. Roy, kamu tuh kenapa sih terima tantangan dia? Dia itu mau curangin kamu. Udah, Bella. Kamu tenang aja ya. Aku pasti bisa menang. Buktinya kemarin aja tuh, dia keok satu ronde sama aku. Iya, tapi kan... Tapi apa sih? Udah, kamu tenang aja deh. Yuk. Aduh! Wah, gila! Beneran, lu bener-bener gila. Lu gak bisa ikutan. Lu gak bisa ikutan pertandingan ulang besok. Gak bisa. Parah banget. Gak boleh pokoknya. Itu banget sih lo, ah. Aduh, Roy, lu tuh gak ngerti sih. Pokoknya gak bisa ikutan deh, pokoknya. Jangan ikutan. Lu tuh sama aja deh, kayak bebek gue. Soal lu aja nganggep gue gak bisa. Padahal kan Ongki kemarin udah kalah sama gue. Roy. Lu dengerin gue ya. Jadi sebenarnya kemarin itu...
Jadi kemarin Ongki itu kalah karena... Ya iyalah, gara-gara gue. Gue yang masukin obat ke minumannya, makanya dia buang-buang air besar. Kalau enggak mana mungkin lo menang. Makanya udahlah, mending lo tidur aja deh. Gak mungkin lo menang. Gak apa-apa, pokoknya gue harus bisa menang tanpa trik apapun. Lu nih nekat banget sih. Pakai otak dong, gak mungkin lo menang. Tapi Roy, gak usah ya. Bella, kamu tenang aja ya. Pokoknya aku pasti bisa ngebuktiin cinta aku sama kamu. Martin, siap? Siap. 3, 2... Cerita lu berbuat ini demi mendapatkan pacar lu balik. Ah, ini persis ceritanya sama sepertinya sama Babe. Emangnya? Gini ya, ceritanya gini. Nyak Entu dulu kembang desa, jadi Babe lu saingannya banyak. Sampai akhirnya nih, Babe lu ditantangin berantem sama jawara kampung sebelah.
kampret. Inosal gila dah. Yes. Abang kenapa sih? Diem aja udah. Aye ini lagi ngebanggain abang. Iye, iye, iye. Terus babe lu, bonyok kayak lu begini, sampai hancur. Tapi akhirnya, babe sama nyak jadian. Sampai akhirnya lu nongol. Cocit. Iya dong. Pokoknya ceritanya, seru banget. Nyak, pelan-pelan dong, nyak. Tahan. Udah pelan. Deh, lu paling bisa deh. Aduh, bikin gue bleh. Aduh, jatuh cinta tiap hari. Abang juga bisa aja. Aye emang jatuh cinta sama abang tiap hari. Oh. Tapi, nyak, pelan-pelan apa? Sakit nih. Ya, malu tuh. Nih, Amar, Roy, ini Amar, Roy. Cie. Bel, tolong. Ongki, kejar cinta lo.